Sekolah di atas awan bukanlah cerita fiksi atau dongeng belaka. Adalah SD Impres Mantikole. Sekolah ini terdapat di titik koordinat paling tengah Indonesia, di hutan belantara puncak Gunung Gawalise, Dusun Puncak Topesino, Desa Mantikole, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Di era modern ini, tak sedikit sekolah-sekolah megah dengan berbagai fasilitas mumpuni bertaburan. Belum lagi sarana jalan yang semuanya bisa dikatakan saling terkoneksi. Tapi tidak dengan sekolah di atas awan ini, sangat jauh dari kata layak. Bahkan untuk menempuhnya, butuh waktu sekitar 5 jam berjalan kaki dengan tenaga atau fisik ekstra pastinya. Mendaki punggung-punggung bukit berkemiringan 45 derajat. Di sisi lain, perjuangan sepasang tenaga pendidik, Ibu Indrawati sebagai kepala sekolah dan Pak Arjun, guru honorer sejak 2008 silam ini, on time datang ke sekolah setiap harinya sebelum matahari terbit. Mereka memanggil satu persatu anak-anaknya yang tinggal di lereng dan balik bukit. Hal itu mereka lakukan setiap jam 6 pagi menggunakan megafon atau toa, diawali dengan suara sirene. Pasalnya, jika anak-anak tak dipanggil atau tak disebut namanya satu persatu, ada kalanya mereka tidak datang ke sekolah. Maklum, pemukiman dan rumah penduduk terletak tersebar dan berdiri di lereng-lereng pegunungan dan balik bukit. Penduduk di sini adalah suku Kaili dari sub etnis Kaili Inde. Kawasan ini jaraknya tak lebih dari 29 km dari kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Jauh sebelum sekolah ini direnovasi, dulunya bernama Sekolah Daun. Sebab atap dan dindingnya menggunakan media ilalang dan pelapa, serta beberapa jenis daun lainnya. Karena itulah sekolah ini disebut Sekolah Daun. Kala itu, kondisi belajar di dalam kelas pun sangat memprihatinkan. Selembar papan memanjang dengan tumpuan kayu digunakan sebagai meja bersama. Anak-anak lainnya yang tak kebagian meja, mau tidak mau hanya memilih duduk bergerombol karena keterbatasan infrastruktur. Tingkat pendidikan warga di sini 50% tidak tamat sekolah dasar. Sebagian belum pernah menganyam pendidikan dan sisanya adalah tamatan sekolah daun sejak tahun 2008 silam. Yang notabene nanti berangkat ke sekolah setelah pulang dari kebun. Sekitar tahun 2010, barulah pemerintah kabupaten memperhatikan pembangunan sekolah ini dan dijadikan sekolah semi-permanen. Berkonstruksi kayu dan seng. Para orang tua pun mulai sadar akan pentingnya pendidikan untuk para anak mereka. Tapi sekali lagi, bukannya tak mensyukuri apa yang diberi atau dibantukan pemerintah pada sekolah dasar ini. Maaf, bantuan itu sepertinya diberikan hanya setengah hati.
Pasalnya, belum cukup beberapa lama digunakan, beberapa media bangunan sudah mulai terlihat miring. Bisa dibayangkan, sementara proses belajar mengajar berlangsung, bisa saja bangunan sekolah ini roboh menimpa guru dan para generasi bangsa kita. Tapi ya, setidaknya pemerintah sudah cukup membantu. Terima kasih. Berdasarkan dari berbagai sumber, pada tahun 2010, penduduk di wilayah ini sebanyak 175 jiwa, terbagi dari 48 keluarga dan 65 jiwa anak-anak usia sekolah. Sementara penghasilan utama penduduk di sini adalah hasil bumi atau hidupnya masih bersandar pada alam. Kata milenial sepertinya saat ini tidak asing lagi di telinga kita, seperti menjadi kredo bagi anak-anak zaman now. Tapi ternyata di era modern ini, kita masih banyak menjumpai kondisi seperti ini. Mari kita bersama-sama bahu-membahu, bila tidak dengan materi, doa pun sangat cukup bagi para generasi kita ini. Semoga kelak ada beberapa di antara mereka menjadi pejabat bahkan petinggi negara dan akan menceritakan kisahnya bahwa seperti apa rasanya menjadi anak tiri pendidikan di Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah kalian menggapai cita-cita kelak, kami yakin kinerja kalian tak perlu dipertanyakan lagi. Kalian pasti akan membantu para generasi meski tanpa diminta. Selamat berjuang para generasi. Tunjukkan pada dunia bahwa kalian juga bisa. Aku cinta Indonesia. Kami cinta kalian. Tetap semangat.